Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara masuk servis mode Subkeypad 2 dengan tipe 14R20MSG. Yaitu jalur C410 dan 301 dengan cara kita shortkan atau sambungkan dengan cara seperti ini atau dengan bisa dengan capit buaya atau dengan timah, yang penting kita shortkan jalurnya. Nah, setelah itu sudah masuk servis mode. Untuk merubah atau menggeser data, kita bisa pakai tombol program plus dan min. Untuk mengurangi atau menambah, kita bisa pakai tombol volume baik di remote ataupun di PCB, min plus. Tapi jangan lupa untuk mencatat dulu datasheetnya. Dan untuk mengembalikan, kita bisa mencabut jumper tersebut. Masuk kembali ke menu semula. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, share, komen,